Mangda ayah-ayahan kesehatan ring Kabupaten Gianyar Sayan Becik, pemerintah Kaptiang Mangda Midap Dabin Kewentenan Puskesmas ring Suang-Suang Kecamatan Mawinan Preside Dados Rumah Sakit Tipe C pindah ke rumah sakit rujukan. Pangupaya ningcapang ayah-ayahan kesehatan ring rumah sakit kantos nganggin standar internasional mejanten membuat. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gianyar Maditogog Nureksain, puangunan rumah sakit mejanten patut kautamayang mawinan ayah-ayahan saneka ejen Sayan Becik. Parindikan puniki adung sareng APBD war sekali tali siongolas sane 3 miliar kabuatang pinake belanja barang wiadin jasa sah 506 miliar langkung majeng belanja modal. Silitungil puangunan sane klaksanayang ring war sekali tali siongolas wantah mecikang rumah sakit Sanjiwani antuk APBD murni karoblah miliar. Sane taler mabuat nganggen sistem rujukan online. Antuk dana sane ageng punike mejanten nenten kaulengang sajroning wangun rumah sakit Sanjiwani kemanten nanging mangda taler kewangun rumah sakit tipe C antuk nguah status puskesmas. Antuk punike ayah-ayahan sane kaejen kaaptiang jagi Sayan Becik. Sekarang di 2019 dibangun dengan 50 miliar itu adalah pembangunan rumah sakit tipe C untuk di daerah Payangan ya, merubah puskesmas Payangan dijadikan rumah sakit tipe C ya, sehingga rujukan masyarakat di daerah utara itu bisa ditangani langsung di rumah sakit tipe C milik pemerintah di Payangan ya. Nanti kalau tidak bisa ditangani di rumah sakit tipe C bisa langsung dikirim ke Sanjiwani ya. Sedangkan puskesmas ini dipindahkan ke Pongwang ya, di Pongwang lebih ke utara lagi sedikit puskesmas Puhu ya. Dan ini langkah-langkah kita yang memang harus melakukan perbaikan di bidang pelayanan kesehatan ya, terutama dengan rujukan online seperti ini tentu masyarakat harus terlayani. Puangunan rumah sakit tipe C mabuat kelaksanayang mawinan ayah-ayahan kesehatan Presiden Mesai Ring Samian Wewidangan. Trimaje Bali TV.